fue la goma quemada, la furia de una balusa por dentro, me hierve la sangre sin la fe. Take us out. Halo sobat-sobat Universe pencandu film, kembali lagi bersama Universe Review Film. Bagaimana kabarnya sobat-sobat Universe kalian? Semoga dalam keadaan bahagia selalu ya. Dalam kesempatan kali ini, Universe Review Film akan kembali mereview film bergenre drama sport family yang dirilis tahun 2022 yang berjudul Hustle. Bagaimana ceritanya? Yuk simak terus. Tapi sebelumnya bantu kami untuk menuju 1 juta subscriber ya. Dan jangan lupa juga untuk komen, share, like, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Di awal film diperlihatkan seorang lelaki paruh baya yang belakangan diketahui bernama Stanley Sugarman atau kita singkat Sugarman, yang sedang memantau atau mencari bakat-bakat baru yang bertalenta tinggi untuk direkrut menjadi pemain profesional NBA. Sugarman bekerja untuk tim NBA 76ers Philadelphia. Dia bertugas memantau dan mencari pemain bola basket yang mempunyai bakat bagus di setiap negara di seluruh dunia. Sebuah pekerjaan yang sangat menyita waktu karena harus rela meninggalkan keluarganya. Pekerjaan yang mengharuskannya untuk pindah negara setiap waktu hanya untuk mencari pemain berbakat yang mungkin saja belum diketahui oleh dunia. Begitu banyak pemain yang terdaftar di listnya, yang kebetulan berbeda negara, dan tidak semuanya sesuai dengan harapan dan standar Sugarman untuk direkrut ke dalam timnya. Di antara mereka semua, hanya ada satu pemain yang membuat Sugarman tertarik, tetapi dia ragu apakah pemain tersebut layak atau tidak untuk direkrut. Orang tersebut bernama Haas, seorang pebasket muda dari Jerman. Setelah selesai memantau semua pemain yang terdaftar di listnya, ia pun kembali ke Philadelphia untuk melaporkan hasilnya kepada pemilik klub. Setelah Sugarman kembali ke markas 76ers, sebelum ia masuk ke ruangan rapat dengan pemilik klub, dia sempat bertemu dan menyapa Catherine, putri sang pemilik klub. Dalam rapat itu, di depan Rick Merrick, pemilik klub atau presiden klub, anak laki-lakinya yang bernama Vince Merrick atau disingkat Vin, sangat bernafsu untuk bisa merekrut hasil pemain muda Jerman itu. Tetapi Sugarman tidak setuju dengan alasan yang masuk di akal, seperti statistik dalam permainan yang tidak mentereng. Dan akhirnya Sugarman memilih diam ketika Vin mengancam akan membunuh seseorang bila keinginannya tidak terkabul. Dan Rick Merrick pun terpaksa setuju setelah melihat reaksi Sugarman yang hanya diam dan sepertinya terpaksa menyetujui. Saat Sugarman akan masuk ke mobilnya dan hendak pulang, tiba-tiba Rex datang dan mengajak Sugarman jalan-jalan sebentar untuk menemaninya berkeliling kota. Dalam mobil, Rex menyesalkan tindakan Sugarman yang gampang menyerah saat berdebat dengan Finn tentang masalah perekrutan Haas. Rex Merrick sendiri tidak setuju dengan Finn yang ingin merekrut Haas, tapi karena dilihatnya Sugarman setuju, maka dengan berat hati Rex juga ikut setuju. Sugarman pun akhirnya menyadari dan berjanji tidak akan menyerah lagi apabila ada sesuatu yang menurut dirinya benar, dan Rick Merrick pun senang mendengarnya. Selanjutnya, Rex membawa kembali Sugarman ke Stadion 76ers dan langsung menuju ke sebuah ruangan kecil yang dikhususkan untuk asisten pelatih.
Ternyata Sugarman dipromosikan untuk menjadi asisten pelatih, tidak menjadi lagi sebagai pencari bakat. Sugarman pun sangat senang karena ia memimpikan pekerjaan sebagai pelatih sepanjang hidupnya. Dan ia pun berterima kasih kepada Rex Merrick yang telah memberikan kepercayaan yang tinggi kepadanya. Sesampainya di rumah, Sugarman langsung memberi kejutan kepada keluarganya tentang pengangkatan dirinya menjadi asisten pelatih baru, pekerjaan yang selama ini diimpikannya. Istrinya pun menjadi sangat bangga dan bahagia karena suaminya kelak akan terus berada di rumah dan tidak harus lagi pergi ke luar negeri untuk mencari pemain baru di seluruh dunia. Hari pun berganti. Ketika Sugarman hendak pulang dari mengantar anaknya menonton film di bioskop terbuka, ia mendengar kabar duka dari radio bahwa Rex Merrick, pemilik klub 76ers, meninggal mendadak kena serangan jantung. Dan jelas tampak kesedihan terpancar di muka Sugarman. Kemudian Sugarman pun datang ke rumah duka. Ia menyampaikan turut berduka yang sedalam-dalamnya kepada Catherine, putri kedua Rex. Catherine lalu menyampaikan bahwa kakaknya, Finn Merrick, yang akan menjadi penerus ayahnya dan menjalankan tugas klub sehari-harinya karena ia menginginkannya. Sedangkan Catherine akan duduk di Dewan Kepengurusan, dan Sugarman pun hanya tertunduk diam karena ia tahu ia dan Finn ada sedikit ketidakcocokan di antara keduanya. Waktu pun berjalan. 3 bulan kemudian, tampak Sugarman sedang memberikan instruksi kepada Haas cara menjaga pemain lawan. Sepertinya Haas sangat kesulitan untuk melakukannya, dan hal itu membuat Sugarman kecewa karena kualitas Haas tidak sesuai dengan standarnya. Saat Sugarman sedang melatih, mendadak dia dipanggil oleh Finn Merrick ke kantornya. Di kantornya, Finn mengatakan bahwa ia menyesal telah merekrut Haas, juga karena egonya yang begitu tinggi dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Sugarman dahulu. Padahal penggemar mereka ingin agar 76ers menjadi juara apapun resikonya. Oleh karena hal itu, Finn pun memerintahkan agar Sugarman kembali untuk mencari bakat baru sampai didapat. Setelah itu barulah ia akan dikembalikan menjadi asisten pelatih lagi. Pada awalnya Sugarman menolak karena selama 9 tahun dia belum pernah menghadiri ulang tahun putrinya. Tetapi Finn tetap memaksa. Ia pun tidak bisa mengundurkan diri. Maka dengan berat hati dan kesal, Sugarman pun akhirnya menuruti perintah Finn. Saat tiba di rumah, Sugarman menceritakan semuanya kepada istrinya. Istrinya pun marah dan meminta Sugarman untuk menelpon Finn sekarang juga. Dia mengatakan bahwa dia tidak peduli dan menyuruh agar Finn mengirim orang lain saja. Akan tetapi Sugarman mengatakan dengan bijak bahwa tidak sesederhana itu, dikarenakan ia masih mempunyai mimpi untuk tetap menjadi pelatih. Selanjutnya, Sugarman memulai pencariannya. Kota pertama yang menjadi tujuannya adalah kota Mallorca, negara Spanyol. Dia mendapat informasi di sana ada seorang pemain bagus yang bisa diandalkan untuk direkrut. Kemudian di pagi harinya, teman sesama pencari bakat Sugarman yang bernama Leon mengajak makan pagi bersama dan berbincang-bincang. Dalam perbincangan mereka, Leon mengajak Sugarman untuk bergabung dengan timnya. Tetapi Sugarman menolak karena ia masih ingin menjadi pelatih. Dan Leon pun mengerti akan mimpi besarnya Sugarman. Di malam harinya, Sugarman datang ke pertandingan basket. Tetapi pemain yang menjadi incarannya mengalami cedera lutut, sehingga tidak bisa main untuk selamanya. Selanjutnya, dibandingkan kembali ke hotel, ia pun iseng mencari lapangan basket untuk menghilangkan suntuk. Ia mencari yang dekat-dekat dengan stadion dan ia menemukannya. Di lapangan basket umum itu, ternyata sedang berlangsung pertandingan lokal yang dihadiri oleh banyak penonton daerah itu. Sugarman tertarik pada salah satu pemain yang ideal buat di timnya, yang menurut penilaiannya sangat berbakat dan sepertinya bisa bermain basket. Meskipun memakai sepatu boot, ia tetap terlihat lincah. Seusai pertandingan,
Sugarman mencoba berkomunikasi dengannya. Tetapi orang itu seperti menghindar dan acuh. Sampai-sampai Sugarman pun ikut naik bis juga. Di dalam bis, Sugarman diacuhkan juga. Pemuda itu hanya menjawab seperlunya saja. Lalu ia turun dari bis dan sengaja meninggalkan Sugarman. Tetapi karena penasaran, Sugarman terus mengikuti sampai di depan apartemennya. Di depan apartemennya, orang yang bernama Bo Crush itu sangat marah karena Sugarman terus mengikutinya. Tetapi setelah Sugarman menjelaskan siapa dirinya, akhirnya Bo Crush mempersilahkan Sugarman masuk. Dengan didampingi ibunya dan juga putrinya Bo Crush, Sugarman pun turut menjelaskan bahwa ia sedang mencari pemain basket berbakat untuk bertanding di Amerika, yaitu Liga NBA, dan pastinya dengan gaji yang besar. Mendengar gaji yang besar, Bo Crush dan ibunya sangat senang, dan ia sangat setuju jika Bo Crush bisa ikut bermain di NBA. Sugarman pun membuat janji untuk esok harinya untuk melihat sejauh mana kemampuan Bo Crush bermain dengan pemain nasional Spanyol. Di malam harinya waktu Spanyol, Sugarman menelpon Finn Merrick tentang pemain lokal Spanyol yang berbakat hasil temuannya. Dia juga sudah mengirimkan videonya kepada Finn tentang tembakannya yang hampir sempurna. Dari 50 tembakan di sisi ring, Bo Crush berhasil memasukkan 44. Sugarman sangat berharap Finn setuju dengan hasil temuannya dan bisa direkrut ke timnya. Akan tetapi, di luar dugaan, ternyata Finn menolaknya dengan alasan bahwa Bo Crush sudah 8 tahun tidak pernah main di liga basket resmi. Jadi, belum bisa diketahui bagaimana karakternya, mentalitasnya, dan kemampuan bermain dengan sistem. Meskipun Sugarman sudah memohon dengan sangat untuk merekrut Bo Crush, Finn malah berbalik marah dan mengatakan bahwa tugasnya Sugarman hanyalah mencari pemain, bukan mengaturnya. Dan untungnya, Sugarman masih bisa menahan amarahnya. Keesokan harinya, Bo Crush dan Sugarman pergi ke Amerika. Dengan sedih, Bo Crush meninggalkan anaknya dan ibunya demi menjadi pemain NBA. Sugarman menjelaskan kepada Crush bahwa slot di NBA sudah penuh. Yang penting, Crush datang terlebih dahulu ke Amerika. Jika ia sudah ada di Amerika, maka ia bisa dimasukkan ke draft pemain NBA. Dan apabila ada slot yang kosong, maka Crush bisa langsung main. Dan Bo Crush pun setuju asal tetap dibayar. Dan Sugarman pun mengiyakan bahwa ia akan dibayar meskipun harus dicicil. Di bandara Amerika, Bo Crush ternyata ditolak masuk dikarenakan mempunyai catatan kriminal di negaranya, yaitu kasus penyerangan 5 tahun yang lalu. Sugarman pun panik dan memikirkan bagaimana caranya agar Bo Crush bisa lolos dari imigrasi. Dan untungnya, berkat pertolongan pengacara timnya yang bernama Oscar, Bo Crush pun akhirnya bisa lolos. Sugarman mengatakan pada Oscar agar merahasiakan tentang Bo Crush ke klubnya. Dan Bo Crush juga meminta maaf karena ia telah tidak jujur, menyangka catatan kriminalnya 5 tahun yang lalu tidak akan muncul di sistem imigrasi Amerika. Setibanya di rumahnya, Sugarman mengatakan kepada istrinya bahwa ia membawa Bo Crush ke Amerika tanpa sepengetahuan klubnya, sehingga resikonya ia harus mengeluarkan biaya sendiri untuk Bo Crush, seperti biaya menginap di hotel dan makanannya. Sugarman begitu yakin dengan kemampuan Bo Crush, dan ia mempunyai harapan bahwa Bo Crush akan masuk 10 pemain terbaik di Liga NBA, dan istrinya pun akhirnya mendukung keputusan suaminya. Keesokan harinya ketika Sugarman ke hotel tempat menginapnya Bo Crush, ternyata ia sedang bermain di lapangan publik dan bermain dengan warga setempat dengan taruhan receh. Karena Sugarman khawatir Bo Crush cedera, dan dengan segera Sugarman memanggilnya keluar lapangan dan mengajaknya kembali ke hotel. Di hotel, Sugarman mengajak Bo Crush untuk bermain serius dan meminta untuk menunjukkan kemampuannya bermain bersama calon pemain-pemain draft NBA di pertandingan tidak resmi. Dan hanya dilihat oleh pelatih-pelatih NBA sebagai acuan untuk perekrutan di kompetisi berikutnya. Dan Bo Crush pun setuju. Di lapangan, ternyata di sana ada Finn Merrick, pemilik 76ers. Sugarman sedikit terkejut
Akhirnya dengan terpaksa, ia berkata jujur bahwa ia membawa Bokras tanpa seizinnya. Hal tersebut dilakukan karena ia sangat begitu yakin akan bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh Bokras. Mendengar hal tersebut, jelas bahwa Finn sangat kecewa dengan keputusan Sugarman. Dalam pertandingan persahabatan itu, pada awalnya Bokras bermain bagus. Akan tetapi karena ada pemain unggulan yang bernama Kermit Wills yang memprovokasi Bokras sehingga membuat Bokras menjadi emosi dan kehilangan fokus. Dia pun bermain dengan buruk dan gagal mencari simpati Finn Merrick, pemilik 76ers. Finn Merrick meledek Sugarman telah gagal dan ia disuruh pergi lagi untuk mencari pemain berbakat lainnya. Oleh karena merasa kesal harus pergi lagi serta merasa tidak dihargai upayanya, maka dengan lantang Sugarman menyatakan berhenti dan mempersilahkan Finn untuk mencari penggantinya. Di lapangan, Bokras sangat sedih karena ia gagal menunjukkan performa terbaiknya di momen penting tersebut dan ia bermaksud hendak pulang kembali ke Spanyol. Tetapi Sugarman memberi motivasi agar ia tetap bersemangat dan pantang menyerah karena telah bermain buruk di satu pertandingan. Bokras pun menjadi kembali bersemangat. Sugarman selanjutnya mengatakan bahwa masih ada satu kesempatan emas, yaitu pertandingan combine yang akan diadakan 6 minggu lagi. Bokras harus mempersiapkan fisik, mental, dan kemampuan bermainnya dengan sungguh-sungguh. Dia pun setuju dan siap untuk berlatih keras. Selanjutnya, Sugarman mengatakan kepada istrinya bahwa ia berhenti kerja di 76ers karena Finn telah melecehkannya. Tetapi dengan berhentinya ia dari 76ers, maka ia dapat fokus untuk mempersiapkan dan melatih Bokras setiap hari sampai pertandingan combine nanti. Waktu pun berganti. Setiap subuh, setiap hari, Bokras berlatih kecepatan lari dan daya tahan. Sedangkan di siang harinya, ia berlatih skill menembak dan adu badan, juga mental bertanding. Sehingga ia tidak akan mudah terganggu fokusnya apabila ada yang memprovokasinya. Dalam setiap latihan, Bokras direkam oleh putri Sugarman yang bernama Alex Sugarman untuk bisa direview apa saja kekurangannya sehingga di hari berikutnya bisa diperbaiki. Setiap hari selama 4 minggu, Bokras menunjukkan grafik yang sangat meningkat, baik fisik, skill menyerang, skill bertahan, dan skill menjaga, dan dia tidak takut untuk beradu fisik. Hal itu sangat menggembirakan Sugarman, dan ia yakin Bokras dapat lolos di seleksi draft NBA nanti yang waktunya tinggal 2 minggu lagi. Sehabis latihan, Sugarman mengajak Bokras makan malam bersama keluarganya. Makan malam terasa akrab dan hangat sehingga terjalin persahabatan yang kuat. Di sela-sela waktu makan malamnya, tampak Sugarman mengirim teks ke Leon tentang bagaimana peluang Bokras untuk bisa masuk ke daftar peserta seleksi combine. Dan tak lama kemudian, Leon menelpon Sugarman mengabarkan bahwa peluang Bokras untuk ikut seleksi combine telah tertutup. Hal tersebut dikarenakan Finn telah berbicara di televisi nasional tentang masalah Bokras yang punya catatan kriminal di negaranya. Finn juga menampik bahwa Bokras berafiliasi dengan klubnya dan mengatakan bahwa Sugarman hanya membawa anak itu ke Amerika atas kemauannya sendiri. Karena kasus tersebut, maka Sugarman telah dipecat dari 76ers. Mendengar hal itu, Bokras sangat marah dan pergi keluar untuk menenangkan diri. Sugarman pun mengejarnya. Pada awalnya, Bokras sangat marah karena merasa Sugarman telah membohongi dirinya dan menjanjikan ia pasti direkrut oleh 76ers. Tetapi kenyataannya sangat jauh berbeda. Setelah Sugarman menjelaskan dengan detail mengapa ia menyimpan rahasia itu, amarah Bokras pun menjadi reda. Selanjutnya, di dalam mobil menuju pulang ke hotelnya, Bokras bercerita bahwa kejadian penyerangan di masa lalunya itu terjadi dengan spontan. Dia marah karena mantan pacarnya hendak mengambil hak asuh anaknya dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunjangan dari pemerintah. Oleh karena itu, Bokras mendatanginya
sehingga terjadilah pertengkaran di antara mereka. Kejadian tersebut bukanlah kasus penyerangan. Setelah sampai di rumahnya, Sugarman mencoba kembali melobi kawan-kawannya supaya Bo Crush dapat kesempatan untuk bermain di pertandingan combine, tetapi tetap tidak berhasil sehingga Sugarman tampak frustasi dan putus asa. Padahal waktu tersisa hanya 2 minggu lagi. Di pagi harinya, ketika sarapan pagi bersama keluarganya, putrinya Alex tiba-tiba mendapat ide yang brilian. Ia menyarankan Sugarman bersama Bo Crush membuat konten challenge bersama pemain-pemain legenda pebasket jalanan, juga para pemain NBA. Videonya tersebut kemudian dimasukkan ke sosmed supaya banyak ditonton oleh penggemar basket di seluruh dunia. Dan benar saja, kontennya banyak ditonton dan menjadi viral di seluruh sosmed terkemuka. Dan hal itu menjadikan Bo Crush pebasket yang populer. Poquita yo me enamoro, no me gusta que me pille toro. Saking viralnya, banyak penggemar bola basket di seluruh dunia dan pengamat olahraga basket yang menyarankan dan mendesak panitia draft combine NBA untuk memasukkan Bo Crush ke dalam daftar peserta combine. Dan akhirnya, Bo Crush pun diundang untuk mengikuti seleksi draft NBA. Setelah mengetahui Bo Crush termasuk dalam daftar peserta, Sugarman sangat gembira. Akan tetapi tidak dengan Bo Crush. Ia tampak kurang semangat, sehingga Sugarman berinisiatif untuk mendatangkan ibu dan putrinya ke Amerika. Dan momen haru pun terjadi ketika Bo Crush bertemu dengan putri dan ibunya. Dan semenjak itu, Bo Crush pun tampak semangat lagi. Kemudian, hari penentuan pun tiba. Tampak seluruh pelatih NBA hadir, termasuk para owner klub yang turut menyaksikan seleksi. Bo Crush merasa sedikit grogi, apalagi melihat seterunya Kermit Wills juga turut hadir. Tetapi Sugarman memberi motivasi lagi agar dia tidak terpengaruh oleh kehadirannya. Di hari pertama, penilaian seluruh peserta diukur berdasarkan tinggi badan, lebar jari, lebar rentang tangan, kecepatan berlari, kelincahan bergerak, dan kemampuan menembak jarak jauh 3 poin. Hasilnya, peringkat pertama diduduki oleh Kermit, diikuti oleh Bo Crush di peringkat kedua. Hal tersebut membuat persaingan di antara keduanya bertambah sengit. Di hari kedua seleksi, yaitu tentang pertandingan 5 lawan 5 di mana seluruh aspek akan dinilai secara menyeluruh. Bo Crush bermain sangat bagus dan mampu mengimbangi Kermit. Para pelatih juga memberi applause. Saat melihat itu, Kermit mencoba memprovokasi Bo Crush kembali. Provokasi Kermit berhasil membuat Bo Crush terganggu dan terpancing emosinya, dikarenakan Kermit mencoba mengganggu lewat putrinya Bo Crush. Kemudian hal yang ditakuti oleh Sugarman pun terjadi. Bo Crush mendorong Kermit hingga terjatuh. Tetapi untungnya tidak terjadi pemukulan, dan sontak seluruh penonton di stadion terdiam. Dan Sugarman pun diam terpaku melihat kejadian itu. Karena kejadian itu, hilang harapan Sugarman untuk mempromosikan Bo Crush ke Liga NBA. Tetapi sahabat Sugarman yaitu Leon memberinya semangat. Dia menceritakan bahwa ada pemain Detroit yang bernama Ron Ares. Dia memukuli seluruh kota Detroit, tetapi semua orang menyukainya. Dan Bo Crush hanya butuh waktu untuk melupakan hal itu. Hari pun berganti. Sugarman mengantar Bo Crush ke airport untuk pulang ke Spanyol. Dengan sedih, Sugarman mengucapkan salam perpisahan. Begitu juga dengan Bo Crush yang tampak menyesali perbuatannya karena sudah terpancing emosi. Setelah Bo Crush boarding, tiba-tiba Sugarman mendapat telepon dari Leon yang mengabarkan bahwa ada satu pertandingan terakhir yang akan diadakan secara rahasia, tanpa ada awak media, hanya para pemain dan pegawai administrasi, termasuk para pemilik klub yang boleh hadir. Pertandingan tersebut akan diadakan di lapangan milik sekolah di Bronx, New York City. Mendengar hal itu, Sugarman pun segera mengejar Bo Crush dan mengajaknya untuk kembali bermain di kota Bronx. Kemudian Sugarman dan Bo Crush pun sampai di Bronx tepat sebelum pertandingan dimulai, dan tanpa basa-basi permainan pun dimulai.
Show us what you got, young fella. Dalam permainan itu, Bokras bermain luar biasa, tanpa beban meskipun Kermit ada di sana dan menjadi lawannya. Sehingga Bokras mendapat pujian dari pelatih Boston Celtic dan meminta supaya Sugarman membawanya ke sana. Di sana juga, Sugarman bertemu dengan Catherine, anak pemilik 76ers. Ia sekarang telah menjadi presiden klub, dikarenakan Finn meninggalkan kekacauan dan dewan penasihat ingin agar Finn diganti. Catherine meminta Sugarman untuk menjadi asisten pelatih lagi, dan Sugarman pun menerima dengan sukacita. Waktu pun berlalu. 3 bulan kemudian, klub 76ers bertanding dengan Celtic Boston. Tampak Sugarman sudah menjadi asisten pelatih. Sebelum pertandingan dimulai, Bokras yang sudah menjadi pemain Celtic Boston menyapa Sugarman dan mereka pun bersalaman erat. Dan film pun berakhir. Oke, sobat-sobat Universe pecinta film. Sekian dulu review filmnya. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di review film berikutnya. Dadah!